tidak ditemukan bukti adanya luka-luka ataupun patah. Demikian. Ya. Penentuan untuk penyebab kematian masih berproses. Ya. Karena ini kan penuh analisa, mengumpulkan bukti-bukti dari semua pemeriksaan, baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, laboratorium, dan seterusnya. Itu jawabannya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi kenapa keluarga tidak boleh? Ya, ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, namun kami tegaskan bahwa memang dalam prosedur identifikasi, ya apalagi dengan jenazah yang sudah beberapa lewat dari 24 jam, ada proses pembusukan, itu SOP kami tidak membenarkan adanya keluarga melihat dulu, karena menimbulkan bias nanti.